Berhasil atau gagal dalam menggunakan ilmu pele? Hal ini tergantung dari keyakinan dan kemantapan hati Anda. Karena bila Anda ragu-ragu, kemungkinan untuk gagal sangat besar. Karena bila Anda tidak bisa memantapkan hati Anda dalam menggunakannya, maka ilmu apapun akan sulit untuk Anda kuasai. Jika berhasil, Anda bisa melihat dari reaksi dari si target ketika bertemu Anda. Bila biasanya si target cuek kepada Anda, maka akan berubah menjadi perhatian dan jauh lebih ramah kepada Anda. Nah, bila ada gambaran keberhasilan, maka ada baiknya Anda untuk cepat-cepat mengutarakan perasaan diri Anda. Bila benar-benar Anda serius, maka ada baiknya untuk segera dilamar atau menikah dengan si target. Karena yang namanya ajian ilmu pelet kan kita tidak tahu ya reaksinya akan seberapa lama. Ada yang memang berjodoh, artinya selamanya bisa bersatu. Ada juga yang kandas, artinya belum berjodoh. Ada pula yang bertahan hanya 41 hari saja atau lebih. Jadi memang tidak bisa diprediksi ya untuk ketahanan dari pelet tersebut. Hal yang lebih penting adalah menghindari kemaksiatan dan salah guna dalam menggunakan pelet ini sebagai sarana dalam mendapatkan hati sang pujaan. Sebagai penggunaan ilmu pelet, Anda pasti tidak akan memikirkan resikonya. Tetapi Anda harusnya lebih tahu, karena bila suatu hari terjadi hal-hal yang di luar keinginan Anda, Anda sudah mengetahui itu semuanya sebelumnya. Yang paling banyak terjadi bila Anda menggunakan ilmu pelet adalah berpisah. Sekalipun ia sudah membangun rumah tangga yang cukup lama, tetapi bisa saja bisa bercerai. Ini dikarenakan sifat ilmu pelet ini memaksakan hati untuk mencintai. Kekuatannya pun tidak akan abadi. Bila sudah habis masanya, maka ia akan kembali dengan jodoh aslinya atau bahkan tidak menikah lagi. Selain itu, kurangnya keharmonisan di dalam rumah tangganya karena menggunakan ilmu pelet. Ini terjadi karena memang tidak adanya penyesuaian antara pasangan. Karena jodoh pilihan Tuhan tersebut tidak akan saling mencukupi antara pasangannya. Karena menggunakan ilmu pelet, maka Anda sudah menentukan sendiri jodoh Anda. Maka bila ada kejadian baik ataupun buruk kepada Anda, maka Anda harus menerimanya. Memang bisa saja diimbangi, yaitu Anda harus mengalah. Sebenarnya masih banyak lagi resiko yang lainnya, tetapi yang akan saya sebutkan hanya intinya saja supaya lebih mudah untuk Anda pahami. Sekian sedulurku yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi sedulurku semua. Saya Mbak Widri undur diri, salam rahayu.